Halo teman-teman, dan pada kesempatan video kali ini aku bakal memainkan game terbaru ya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini aku bakal memberitahu pada kalian semua bagaimana sih cara bermainnya ya teman-teman. Karena game ini sendiri belum rilis di Indonesia, masih pra-registrasi. Nanti aku bakal memberitahu pada kalian semua bagaimana cara mendownload game ini ya teman-teman. Nama gamenya Empire of Knights. Kalau nggak salah aku gitu baca, kalau aku salah mohon maaf ya teman-teman. Oke, guys, di sini aku bakalan coba saja memainkan gameplay ini ya teman-teman. Dan di sini kita harus mencari uang sebanyak mungkin untuk membangun sebuah kastil ya teman-teman. Dan di sini aku bakalan coba untuk mengutip ini terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dan di sini ini harus kita tingkatkan. Oke, aku bakalan meningkatkan. Ini sudah sampai sini, tapi di sini tergantung level ya teman-teman. Untuk meningkatkan apa namanya tuh, untuk membuat kita lebih besar lagi wilayah kita, kita harus meningkatkan level kita. Kalau level kita sudah meningkat teman-teman, otomatis kita bisa membuka seperti ini. Pertama kali kita main itu nggak seperti ini teman-teman ya. Oke, dan di sini ada tempat di mana kita bakalan eksplor untuk menjelajahi tempat lain ya teman-teman. Dan di sini untuk kita send, oke. Dan di sini di mana lagi, di sini belum terbuka teman-teman ya. Ini spin. Oke, kita bakal lihat ya. Kita bakal kolek aja teman-teman. Oke. Nah, di sini yang belum terbuka ini level 18 dan ini level 11. Oke. Dan di sini masih banyak banget ya teman-teman ya. Kita bisa menyusun tempat-tempat wilayah kita biar lebih besar lagi seperti ini contohnya teman-teman. Oke. Dan aku bakal melihat pada kalian semua seperti ini kira-kira ya teman-teman. Punya yang punya top global 1. Seperti ini teman-teman. Gila banget kan coy. Ini parah banget ini. Udah sampai seperti ini kira-kira. Mungkin bagi teman-teman semua, ini game apaan sih kok mainnya gini amat sih? Karena pertama awal main tuh guys, aneh banget gitu. Misalnya kita main cuma nyerang-nyerang-nyerang gitu ya, tiba-tiba ya gini-gini aja game ya. Tapi kalau kalian sudah meningkatkan level kalian, udah membuat tempat wilayah kalian bagus, otomatis keren banget coy. Seperti ini kira-kira ya. Bisa kalian rombak lagi pokoknya teman-teman. Oke. Dan di sini aku bakalan coba saja ya teman-teman. Dan di sini aku bakalan kutip-kutip dulu. Nanti bakalan kita bertempur teman-teman. Oke, di sini aku bakalan tambahin aja konfirmasi. Oke. Oke, guys, di sini aku bakal langsung saja untuk show. Ini kenapa sih? Oke, kita bakal langsung saja bakalan collect ini dulu, teman-teman. Dan lalu aku bakal send. Setelah itu aku bakalan bertempur ya, teman-teman. Oke. Dan di sini aku bakalan bertempur untuk mencari seperti hal-halnya ruby ataupun kayu apaan segala macam gitu, teman-teman. Oke, kita bakal attack aja terlebih dahulu, teman-teman. Dan di sini teman-teman semakin kita bisa melewati ini, oke, dan kita banyak mukul, otomatis ini bakal lebih murah lagi harga teman-teman, upgrade. Nah, ini sekitar 28.000. Tapi teman-teman mungkin bagi teman-teman semua yang ada ruby, kalian bisa saja menghancurkan ini aja dulu teman-teman. Oke, seperti aku ya teman-teman, kalian hancurkan ini semua, ulang lagi, otomatis nanti bakalan terbuka sendiri ya teman-teman ini. Karena awal aku sih ini nggak terbuka teman-teman, yang sebelah sini nggak terbuka, di sini kalau salah aku nggak terbuka, dan sama sini nggak terbuka. Jadi kalian harus hajar-hajar aja, otomatis nanti sendiri bakalan terbuka gitu teman-teman. Kalau kalian beli ruby kan mahal banget coy, apalagi kalian bawa duit banyak banget. Kalau kalian yang mau ya nggak masalah sih, karena aku kan bukan sultan gitu teman-teman. Oke, dan di sini kita terus saya menghajar teman-teman. Nanti kita bakalan lebih wow lagi ketika kita sudah meningkatkan level teman-teman. Ini mungkin permainan masih seperti ini aja teman-teman. Oke. Dan di sini aku bakalan coba untuk collect aja teman-teman. Oke. Dan di sini aku bakalan coba untuk menghancurin lagi teman-teman. Dan ini kalian harus berulang kembali seperti ini terus ya teman-teman, karena di sini ada menitnya.
sekitar 6 menit. Sebenarnya sih nggak 6 menit ya teman-teman. Kalau pertama kali kalian hajar kan cuma yang ada 1, 2, 3. Itu sekitar berapa detik? Sekitar kalau salah aku 30 detik gitu. Dan ketika sudah kita hajar lagi, itu bakal naik terus sampai lebih tinggi lagi teman-teman. Dan di sini kita nanti bakal bisa hancurin ke teman-teman seperti ini. Tapi ini belum bisa ya teman. Ini level 3 ya. Kita mesti level 2 teman-teman. Oke. Di sini ada apaan sih? Aku bakalan collect aja. Oke, dan di sini aku bakal hancur ini lagi teman-teman. Mungkin sekilas game ini sih simple banget ya teman-teman. Tapi sebenarnya sih nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Bakal lebih sulit lagi nanti masa dimana kita sudah memang level kita lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, dan di sini aku bakal memberitahu pada kalian semua gamenya seperti ini teman-teman. Nanti sebentar lagi aku bakal memberitahu kepada kalian semua bagaimana sih cara download gameplay ini ya teman-teman. Karena untuk di Indonesia Playstore-nya ini masih apa namanya tuh? Masih pra-registrasi gitu teman-teman. Oke, dan ini sebentar kita bakal selesaikan karena aku ingin memberitahu kepada kalian semua gameplay seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, dan disini aku bakalan collect aja. Oke, ini hadiah-hadiah yang kita dapat tadi. Kalau semakin kita banyak mendapatkan ini mutar-mutar, otomatis ini bakal lebih murah lagi harga teman-teman. Ya, ini bakal lebih berkurang lagi. Tapi kalau buat teman-teman semua yang nggak mau keluarkan ruby kalian, mungkin kalian perlu untuk keperluan lain, ya udah kalian hancurkan aja ini semua teman-teman, nanti bakalan lama-lama bakalan terbuka sendiri teman-teman. Karena awal aku gitu juga teman-teman, sampai ini kan 1, 2, 3 seperti itu teman-teman. Oke, aku bakalan send aja. Oke, dan di sini aku bakalan coba untuk set, tapi di sini aku belum punya teman. Oke, karena belum ada yang main lagi game ini ya teman-teman. Oke, dan kita bakalan collect aja. Oke, aku bakalan kembali aja ya teman-teman. Oke, sebenarnya sih game ini keren ya. Kenapa aku bilang keren? Karena kita harus membuat tempat kita lebih besar lagi kastilnya ya teman-teman. Dan sepertinya game ini seperti game-game zaman gimana gitu, para abad-abad zaman gitu, para-para pangeran gitu ya kali. Oke, dan di sini kita bakalan send lagi. Oke, dan di sini masih banyak belum terbuka gitu teman, dan kita bisa hancur ini dulu. Oke, kita bisa hancur dulu teman. Lucu ya, bisa kalian hancur ini mungkin bakal lebih besar lagi ya teman ya, tempatnya bakal lebih wow lagi gitu. Oke, di sini kok masih sen lagi sih. Oke, dan di sini aku bakalan coba untuk ini masih 20 detik lagi, bentar lagi selesai teman. Dan di sini masih lama banget, dan di sini wow, ini harus isinya banyak. Tadi aku ambil sekitar lama banget soalnya teman-teman. Oke, oke, dan di sini aku bakalan coba untuk melihat lagi tempat lain biar kalian mau main game ini, biar kalian tahu bahwasannya gamenya nggak gitu-gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian udah memang tinggi levelnya, itu bakalan seperti ini kira-kira teman-teman. Kalian bisa susun, ini keren banget teman-teman. Ini Pak kastil kita, sebenarnya ini bukan kastil kita, ini kastil orang ya teman-teman. Ini mungkin udah lama banget ya main ya teman, udah banyak banget menghabiskan uang dia, mungkin makanan seperti ini ya teman. Oke, ini cantik banget ya teman. Oke, dan di sini aku bakal memberitahu kepada kalian semua bagaimana sih cara mendownload ya teman-teman. Karena di sini aku hanya sekedar ingin memberitahu kepada kalian semua bahwasannya gimana seperti itu kira-kira ya teman-teman. Oke, dan di sini yang perlu kalian harus lakukan, kalian harus download namanya OpenVPN server. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, oke, di sini aku bakalan ke Play Store aja teman-teman. Aku bakal memberitahu kepada kalian OpenVPN server. Oke, oke, kira-kira dia seperti ini teman-teman, sama banget kan. Ini udah aku download ya teman-teman, kalian download yang ini, jangan yang OpenVPN aja tapi OpenVPN servers. Oke, dan di sini aku bakalan kembali aja ya teman-teman. Nanti ketika kalian sudah mendownload aplikasi ini, dan lalu nanti ada langsung ke OpenVPN gini, nanti ada langsung aja teman-teman, nanti kalian picit aja download, nanti otomatis ini bakalan terinstall gitu ya teman-teman. Oke, dan kalau misalnya kalian nggak download aplikasi ini yang disuruh nanti, itu bakalan nggak bisa guys ya. Oke, dan di sini kita bakalan reload aja ya teman-teman. Dan di sini aku bakalan coba cari negara namanya Kanada, karena waktu aku download gamenya aku cari dapat di Kanada teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, dan di sini kita bakalan masuk aja ke koneksinya teman-teman, ke Kanada.
dan lalu tunggu bentar. Ini kalau misalnya sudah masuk, otomatis dia ada VPN. Ini dikunci pula ya. Coba bentar ya, aku cari ke tempat lain. Oke, ada, untung aja kan ada tempat lain teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa langsung saja, dan di sini ada bacaan VPN. Oke, ini kan udah masuk teman-teman. Oke, dan di sini kalian harus untuk membersihkan dulu tempat kaliannya, bekas-bekas kalian untuk cari-cari pencarian gitu. Dan di sini aku bakalan coba mana ya, ke penyimpanan RAM dan lalu bersihkan. Ini beda HP beda ya teman-teman, jadi nggak sama. Kalian nanti coba cari di HP kalian sendiri. Pokoknya kalian harus bersihkan di Play Store kalian teman-teman. Oke, kalau kalian nggak bersihkan pun nggak bisa juga sebenarnya. Tapi lebih enak sih kalau udah bersih gini teman-teman, karena lebih mudah lagi carinya. Karena aku udah beberapa negara tadi masuk teman-teman, jadi agak rumit. Di sini kita bakalan hapus. Oke, aku bakalan hapus saja. Otomatis ini bersih banget ya. Oke, dan di sini aku bakal langsung saja ke Play Store ya teman-teman. Otomatis di sini nggak ada. Seperti tadi, tunggu bentar, ini bakalan ada teman-teman. Kalian nggak usah panik teman-teman, tenang aja. Dan di sini kan bersih banget ya. Oke, dan di sini kita bakal langsung saja ke akun sebelahnya, karena aku ada beberapa akun di sini teman-teman untuk bisa mencari-cari yang lain. Oke, dan tadi namanya Empress of Knight. Gini, oke. Dan seperti ini teman-teman, game ini sudah ada ya teman-teman. Kalau misalnya ini kan kalian bilang, wah bang ini memang udah terinstall, coba kita pergi ke akun lain ya misalnya. Top. Oke. Dan di sini aku coba aja pakai negara lain, otomatis itu nggak ada teman-teman. Oke. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaru aku. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Sorry banget kalau aku hanya sekedar memberitahu kepada kalian sekaligus memberitahu kepada kalian cara download seperti apa. Mungkin bagi teman-teman semua yang gak sabar dengan game ini, mau tahu seperti apa game ini, kalian bisa langsung saja download ya teman-teman. Dan semoga saja kalian suka dengan video aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.